orang Rusia gini. Let me introduce myself. My name is Bogdan. Bogdan. Friends. Bogot gue susah. Iya kan bukan biasanya lu. Dulu bah biasa kalau misalnya gue teknik gue evening. Judi evening. Evening dia pakai siapa? Ya. Dulu gue melatih sama siapa? Oh yang ada di area. Siapa harus enak? Pelatihnya gue lupa. Kantin kalahnya enggak Emri. Kalah mulu ya. Lagi enggak jelas. SSB kan nih. Nih, masa? Saya lagi di sini. Kan gua di sini handball nih. Enggak dianggap kan. Pokoknya baik. Terus kayak mantan wasit FA-nya juga bilang itu adalah keputusan yang benar karena kalau jarak dekat itu tidak dianggap handball. Kalau kenapa intinya handball anjing. No, ya udah kalau kayak gitu lo, misalnya lo pegang bola, lo deketin aja, handsball dong. Kalau bolanya udah kena tangan, harusnya udah pasti handsball kan? Iya, makanya itu kena nggak? Kena kan? Di sini, kayak kaki ini, sini, dia nendang ke atas, tangannya tuh bukan di depannya. Sama kayak itu MU Chelsea gak sih? Yang mana? Ya harusnya penalti gara-gara handsball sih ininya, si pemain back-backnya. Nah itu harusnya menang tuh lawan Chelsea. Sekarang ini Pak, ini gue dari sudut pandang referee. Kan gue pernah referee juga jadi wasit. Mesti tapan dulu. Basket. Enggak sama. Ada VAR-nya enggak? Wah, asal lu tahu. Kalau di basket di NBA sekarang ada ini. Coach challenge sama team challenge. Jadi kasih kesempatan setiap quarter 2 kali. Dua kali apa? Jadi kalau ada pelanggaran, challenge. Gue mau ngeliat replay-nya bener apa enggak. Oh, di VAR. Bukan VAR kan gue, kameranya banyak kalau basket. Gak perlu di VAR. Ada instant replay-nya dilihat. Tadi benar enggak di call-nya? Slow mo juga. Nah, kalau berhasil jadi ganti pemanasan bola. Ya tahu enggak makanya. Challenge. Terus juga tuh jadi basket sekarang. Nah, kalau di gua karena enggak ada coach challenge, kalau level-level rocok-rocoknya banyak. Dia satu kalau jadi referee, lu tuh yang megang alur pertandingan. Iya. Gimana caranya lu bikin pertandingan itu seru? Jadi emang lu gak boleh nyip semua pelanggaran di basket. Tabrak, gelepang. Kadang harus diemin. Daripada apa ya, daripada berhenti terus momentum permainannya jadi gak seru. Iya, kalau pelanggaran mulu ini ya. Iya, kayak itu, kecuali anak kecil. Kalau anak kecil diem terus. Iya, tapi tergantung dari case aturannya tertentu. Iya sih. Enggak, kalau anak kecil tuh yang maksud ditiup terus tuh kalau disenggol, kalau dipukul. Gak main dong. Salah kecil lagi main ditiup-tiupin. Iya, tapi kalau dribble, nangkep, dribble lagi, toleran satu. Kan double seharusnya kan. Jadi wasit gak merhatiin jalan pertandingan dong. Lu harus tau, lu wasit umur berapa? Sama tadi lu bilang tingkat. Wasit kalau anak muda katanya lu harus nyup terus. Ini pemainnya kan banyak, capek dong wasitnya. Bodoh. Ya bener dong, salah gak? Ya, Oji ngajakin nobar Oji. Ngapain dah ngapain? MU Milan sekarang. Enggak, MU Milan ayo kapan? Terus dia bilang gini, ayo nobar rumah lu. Enggak, lewat Discord aja. Nobar apa lewat Discord anjir. Gue gede banget dah. Enggak salah sih, dia mau kurang. Bulan rumah lu streaming aja ada nobar tuh streaming bareng-bareng. Cuma di rumah masing-masing aja. Ngapain nyalain Discord? Aduh, streaming aja, Pe. Itu udah berat sama Discord. Iya, lu yang satu share screen. Males banget sih. Gue nomor file film tadi. Apa? Jadi nanti. Yes. Buat film? Di spot yang untuk Moji. Nomor apaan? Jadi nanti gue lupa. Mana dikit lagi? Malu. Bukan ya, sekarang sih. Maksudnya Bogor gak ganjil genap 2 pekan. Iya. Gak tau,
Gue baru baca beritanya minggu ini sama minggu depan. Karena ini kali Somir libur panjang, nggak jelas juga. Masalahnya kan untuk cuti bersama hari Jumat ditiadakan. Ah. Ganjil genap ditiadakan juga kalau masuk jalan-jalan juga. Oh, makanya pasti ada kepentingan pemerintah deh. Iya. Ada kepentingan pemerintah deh. Kalau nggak mau ikutan. Demokrat kali Demokrat nih. Kudeta. Kan kalah betanya sama ghosting Kaisang. Anjing loh, bapak anak sama-sama ghosting. Padahal berita yang satu ngerebutin partai kalah sama ngerebutin anak presiden. Kan banyak yang hilang. Yang banyak gak terima karena udah pamer di grup arisan. Gue bakal besan sama presiden nih. Iya, kalau menurut gue sih itu sih. Dia udah pamer, wah apa kan mantu gue anak presiden nih, mantu gue anak presiden nih. Eh ternyata nggak jadi kan, nyesek pe. Iya masalah kan Kaisang kan percaya sama Felicia yang itu, terus dia sekarang pacaran sama anak buahnya Felicia. Kan katanya udah mau dilamar lah, bagus ya. Thank you. Yang gue heran di situ aja. Anak presiden apa anak presiden nah, ini nggak jadi loh. Kasian banget loh. Tiba-tiba tuh kenapa hal tersebut seperti itu harus dibahas dalam itu. Padahal ya banyak orang yang kayak gitu. Karena statusnya anak presiden aja. Tapi dia kayak Myanmar. Seru kali. Enggak, janganlah. Kayak Myanmar mah pecah. Ya, sekarang Covid sehari udah turun ya? Sampai masih ribuan kayaknya. Masih masih banyak. Malah ada yang datang baru katanya. Yang itu B17. Oh. Babi. B2. Jadi pas dia masuk tuh kepala copot langsung. Itu nggak usah di ini dong, nggak usah tes langsung mati anjing yang kena. Sama kayak prinsipnya naik motor pakai helm, pas tabrakan badannya kelindes tetep mati, nggak ngaruh helmnya, bener gak? Tapi kan itu kan mengurangi risiko. Gue kocak banget tuh motoran Sudiro lagi ngobrol sama polisi ya. Bener kita pakai helm walaupun kita ntar kecelakaan terus dilindes sama truk tetap pakai helm yang penting kan maaf lagi tidak aja ngobrol sama polisi gitu loh. Enak kocak-kocak udah prediksi tuh. Orang lawak semua lu di dalam. Si Cagur disamperin. Gitu. Kakak gua. Mamin itu jadi soalan itu. Si Dato. Samperin di ke puncak lu dia kemarin. Dia ya, atau lebih sering jadi tumbal aja. Dato enggak berangkat gara-gara positif. Ya. Mana positif? Dia positif. Terus nanya kan, gue neko bilang sana sama Desta, gak ada. Desta juga kagak. Iya. Jadi kalau naik motoran gitu pasti ada naik mobil gitu. Orang balik ke naik bis. Balik ke naik bis. Balik ke naik bis. Naik bis mereka ngeri buat. Oh, motoran gitu. Oh, iya. Motornya dibawain, di towing. Masalahnya kan puncak doang, coy. Nah, ini ya. Kalau orang tua seperti itu. Kalau Jogja tuh iya wajar. Anjing puncak doang pulang naik bis. Mereka punya duit juga, enggak masalah jadi. Enggak ada feel-nya, anjir. Kan nyari feel-nya. Mereka pengen ngerasain naik bis ngobrol bareng, kalau di motor kan beda. Yeah. Jadi berangkat beda, pulang beda. Kayak yang ke Sumatera tuh, dia pernah kalau nggak salah ke Sumatera. Itu motornya iya dibawa dulu, tapi pas di Sumatera baru ngendarain. Nanti pulang naik bis. Sampai ditowing. Sama kita apa? Kalau kita nggak ditowing, kita tinggalin motornya. Nggak ada duitnya? Iya. Orang tinggal niat namanya nawa itu. Jadi kan misalnya berangkat naik motor, pulang naik bis, besoknya naik kereta. Bunga naik ini, sepeda Grab, kesewa nih. Tinggalin sepeda Grab. Grab memang disewa kan skuter, maksudnya. Ya, skuter ada. Skuter. Itu sebenarnya ada goesan apa? Cuman dicopot. Ada yang skuter, ada yang goesan. Yang ini yang Grab Food yang sekarang pakai ini. Itu emang disewain. Disewain. Oh, baru tahu. Itu aslinya ya. Itu ada goesannya, namanya Selis.
cuman dicopot. Waktu itu gue yang pernah cuma grab ini doang, apa grab ini? Grab wheel. Iya, grab wheel. Grab wheel itu yang skuter ya namanya. Iya. Grab plan belum? Grab helikopter kali. Grab helikopter. Sewa ini aja, kemana-kemana tuh. Sejuta anjir. Sewa dikata nyewa taksi anjir. Gue harus tau landing spotnya di PIM ada. Iya dari PIM kemana Lim. Gitu. PIM. Ya, dadah. Buat update Instagram aja ya. Nah, kalau kayak gitu misalnya nanti nih reuni SMA atau reuni apa, kita nyewa aja bareng-bareng buat langsung jadi sorotan. Turun dari parasut yuk. Tapi nggak bisa di Jakarta masalahnya. Kalau harus buat itu harus yang ahli anjing. Masalahnya nggak bisa di Jakarta. Yang ahli aja suka nyangsang. Kita nyangsangnya di gardu. Kita nggak usah pakai parasut. Kita pakai payung biasa. Kalau nggak yang cuma segini doang, ini kan ada tuh. Sigir lady. Jatuh. Pala duluan repot. Itu kayak gini ya? Gua aja para layang nggak bisa. Para layang. Para layang satu ini maksimal 90 kilo. Gue sendiri 90 kilo. Jadi ada motivasi buat turun. Benar. Saya enggak lah maksudnya. Tergantung ini ntar. Kalau dia minta nurunin, nurunin. Dia ini siapa? Dia udah kesel. Dia kesel. Belum ada. Dia kesel. Dia kesel. Yang ada tapi nggak di kontaknya dulu. Lu kesel guys? Enggak. Oh kan gimana dia? Tahu. Enggak ada kabar. Masih. Pusing banget. Males deh. Gue gak nyebutin dianya siapa. Gue juga siapa gak tahu. Main aja. Yang gondel gandul deh. Mau nyari tahu bukan siapa-siapa. Ya justru itu. Mencari tahu saat bukan siapa-siapa. Kalau udah tahu pasti udah jadi siapa-siapa. Masalahnya susah. Sebenarnya sih gampang ya, kenapa ya? Sekarang gini, lu mau punya hubungan nih. Lu apa? Ngubah dia? Iya. Gak bisa kalau ngubah. Kan lu mencari tahunya tentang apa yang emang apa yang mau diubah? Ya, ntar lu ngerasain. Kalau nyeting udah gede sih, sampai lupa lagi. Iya. Kan kalau di setting udah gede. Enggak masalah. Enggak masalahnya emang kalau kita dapetin seseorang itu ada tujuan ngubahnya gitu. Bukan tujuan, ini tengah-tengah lo kayak enggak bisa lo kayak gini harus gini. Nah, ntar ujung-ujungnya terus hubungannya saling nuntut maksudnya. Oh gitu ya. Ya gue jadi belum pernah toxic. Gue belum pernah soal ini, sorry maaf. Ih, enggak suka jancu. baru bukan gelai lagi jancu. Suka jancu. Yang dekat sini enggak ada lagi ya? Apa rumah? Apa? Yang dekat sini. Rumah siapa? Siapa gitu. Teman SMA. Yang paling dekat sono si Andita. Daro. Siapa? Andita. Si Maus nongkrong sini aja. Siapa lagi rata-rata Jakarta Barat? Nggak, yang cowok nggak ada. Yusran kan Tangerang juga, bre. Ya walaupun Tangerang Selatan dan Tangerang Barat. Nggak usah lu sebut. Bre, Yusran itu Tangerangnya jauh. Lebih jauh daripada Ais. Nah, maksudnya ada kan satu-satu Tangerang. Iya sih. Tidaknya. Ah, nggak ada setidaknya dia. Seadanya cewek, dia ada. Saya kalau kayak gini pasti ada orang tapi nggak kenal aja. Iya. Teman SMP gue mau banyak. Suruh sini aja. Ntar gue pindahin dari sini. Oh, PJMI. Sini belakang ada. Saya kayak kumpul kayak tiga berempat gue. Kalau ngeliatnya sebelah-sebelah kayak rame banget. Iya gitu, tiga aja. Maksudnya tiga. Matanya nih ya, yang gak tergantikan tuh lu, Pe. Lu tuh udah gabutnya nih ya. Gua gabut ada lu, Ipat gabut ada lu, Ais gabut ada lu. Dulu Ais waktu lagi jor-jorannya kuliah gak sama lu, dia kuliah. Lu, gua, Ipat bertiga ke Bogor. Yang naik motor sama bude gue. Bertiga doang di Ciomas. Terus ke... Gue berempat.
sama siapa ya, satu lagi. Pokoknya satu motor ada dua orang. Terus lu bawa motor juga buat ditinggal di sono kan? Ingat gua. Itu bukan yang di Bogor yang sini. Yang Ciomas, yang sama Ipat, yang kita malam-malam jam 2 pagi ada bude gue. Gua lupa. Terus kita ke Kerawang, ke kosannya kakak gua, bertiga doang, gua, Ipat, lu. Iya. Ya, yang bertiga-tiga doang. Lu gak ngebut banget dari dulu. Gua hanya mengapresi teman, ajakan teman, dan gua gak mau melewati momen tersebut. Tai. Oke, gua berdua. Ayo ke Bogor yuk, ke rumah gua. Nginep kan kita malam-malam. Kan gua kan gak ada yang tahu umur lama apa enggak, jadi yes, gua yang menikmati aja. Bener-bener. Dia lagi jor-joran nih. Oji lagi masa kerja kuliah kan. Susah tuh gitu, ganggunya. Udahlah kita bertiga ke Kerawang nginep. Balik lagi aja. Enggak sekarang ya. Sekarang gas. Ini gue PM-nya abis ini. Ngentot PM. Gue dari rumah dah. Gue kalau kesini berak dulu dah. Takut juga kalau berak. Masalah berak harus ditungguin. Kalau gak ditungguin, gue petan. Iya mah. Masa lari lah terus lu jalan sini. Belepetan dong. Enggak, masa lu bawa jambangnya. Eh, lah bro. Gua tai. Aduh. Soal ini enggak dibedain, jadi enggak kaget juga. Berbeda. Cewek-cewek sama. Oh, sama. Tapi ada dua. Iya, dua tuh. Kayak tadi gua bilang. Nah, itu cewek sama kan. Nanti gua salah apa gimana. Ibu liat kagak ada. Pas keluar cowok tapi. Nah, cewek semua tuh ngantri. Kan ngantri cewek dua. Enggak, pokoknya di dalam penuh. Terus ngantri cewek dua, terus juga cewek kira-kira. Tapi pas lu nungguin keluar, orangnya cewek juga. Cuma dua toiletnya. Mana yang buat cowok ada, yang buat touring wave doang. Oh, gimana? Nyobain. Kan lu waktu itu omong. Wah, di urin wave. Berak di urin wave, Pak. Enggak gitu, anjing. Kelasnya gimana, Mbak? Jangan jadi tolong. Aduh. Berpikir manusianya lah, manusia gak ada yang kayak gitu aja. Nah. Tanggung nih, Pes, apa lagi? Jadi iya. Harusnya ini bisa sekalian ngecas ya, Pak. Dia meledak gitu. Ya mati lah. Lagi dicas lu isap. Enggak, bener nih. Harusnya USB Type-C. Kalau USB Type-C kan dari Type-C ke Type-C bisa ngecas tuh. Iya, cuman yang kan gak mungkin juga pas di cas di isap ini. Ya mati, yang meledak lah, berat. Ini kalau diputer gak apa nih? Enggak pas, gak apa-apa. Kan kebuka? Kan ini doang, kan ke bawah. Bawah? Ini kok gue? Kalau bawahnya kebuka gimana? Iya, gak apa-apa. Ini nih, dibuka. Dalamnya apa nih? Gak ada apa-apa, ini cuman buletan doang. Coba ya buka ya. Kalau di cas, nah itu lepas. Kalau di cas, ini dilepas. Emang kenapa? Takutnya meledak atau gimana. Nah itu cuma juga doang deh. Panas gak nih? Soalnya kan dari sini ke sini kan, pasti kan panasnya kan. Ini kan gak di, tadi kan makanya gue jarang-jarang juga. Aduh, matiin cuy. Kemarin juga gini. Kalau lu kemarin gini lebih gelap loh.